Citra satelit Pulau Ular Ukraina pasca digempur serangan Rusia telah muncul. Diketahui Pulau Ular sempat viral karena video rekaman suara pasukan Ukraina yang menentang keras memberikan wilayahnya ke Rusia beredar luas. Dalam citra satelit terbaru tersebut, tampak tanah Pulau Ular penuh kawah bekas tembakan rudal Rusia. Citra satelit tersebut diambil pada Minggu 13 Maret 2022 oleh Maxar Technologies. Terlihat kerusakan terdapat pada beberapa bangunan akibat serangan militer Rusia. Selain itu juga tampak kapal Angkatan Laut Rusia yang mulai berlabuh di Laut Hitam. Citra satelit ini mendukung laporan awal yang menyebut pulau itu diserang invasi Rusia. Semua pasukan Ukraina di pulau tersebut dikabarkan tak selamat hingga diberi penghargaan Anumerta oleh Zelensky. Namun beberapa saat kemudian, militer Ukraina di pulau itu mengabarkan sedang ditawan Rusia, namun dalam kondisi baik. Dikutip dari CNN Internasional Senin 14 Maret 2022, Angkatan Laut Ukraina mengatakan dua serangan Rusia berhasil ditangkis. Ukraina mengatakan Rusia menghancurkan infrastruktur di pulau tersebut, termasuk mercusuar, menara, dan antena. Kerusakan lain juga dapat dilihat dari foto satelit terbaru. Dalam gambar, beberapa bangunan beratap merah di tengah pulau terbukti telah rusak secara signifikan. Meski sebagian tertutup salju, kawah bekas serangan rudal juga masih terlihat. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!